Kucing Dragon Li, cerita dan karakteristik unik. Kucing Dragon Li atau Li Hua adalah ras kucing yang berasal dari Tiongkok. Nama mereka berasal dari kota Li Hua di Provinsi Guangdong. Kucing Dragon Li telah hidup di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun dan dikenal sebagai simbol keberuntungan dan keberanian dalam budaya Tiongkok. Sebagai ras kucing yang relatif baru ditemukan dan diakui oleh dunia, kucing Dragon Li memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ras kucing lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik unik kucing Dragon Li. Bentuk tubuh yang khas, kucing Dragon Li memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan kaki yang tinggi. Warna bulunya cenderung coklat dengan corak belang yang khas. Bulu kucing Dragon Li sangat tebal dan halus sehingga sering dijadikan bahan untuk membuat pakaian tradisional Tiongkok. Sifat yang lembut dan tenang, kucing Dragon Li sangat lembut dan tenang. Mereka jarang membuat suara keras atau bertingkah kasar seperti kucing lainnya. Sifat mereka yang tenang membuat mereka menjadi kucing yang ideal untuk keluarga yang memiliki anak-anak. Tidak terlalu manja, meskipun kucing Dragon Li sangat dekat dengan pemiliknya, mereka tidak terlalu manja. Mereka cenderung mandiri dan tidak memerlukan perhatian terus-menerus dari pemiliknya. Sangat cerdas, kucing Dragon Li sangat cerdas dan mudah dilatih. Mereka bisa diajari banyak trik seperti membawa mainan atau menjalankan perintah tertentu. Kucing Dragon Li juga sangat observatif dan bisa mengamati lingkungan sekitarnya dengan baik. Rendah hati dan penyayang, kucing Dragon Li sangat penyayang dan mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka tidak pernah memperlihatkan sifat yang agresif atau terlalu dominan terhadap kucing atau hewan peliharaan lainnya. Kesimpulan, kucing Dragon Li adalah ras kucing yang unik dan menarik untuk dipelihara. Mereka memiliki sifat yang lembut, tenang, cerdas, dan penyayang yang membuat mereka menjadi kucing yang ideal untuk keluarga. Meskipun masih relatif baru ditemukan dan diakui oleh dunia, kucing Dragon Li memiliki sejarah dan budaya yang kaya di Tiongkok. Jika Anda ingin memiliki kucing yang cerdas, penyayang, dan memiliki karakteristik unik, kucing Dragon Li bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, kucing Dragon Li juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan kuat. Mereka tidak memiliki masalah kesehatan yang serius dan cenderung memiliki umur yang panjang. Kucing Dragon Li juga dikenal sebagai kucing yang aktif dan senang bermain, sehingga mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk berolahraga dan bermain. Dalam budaya Tiongkok, kucing Dragon Li dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keberanian. Kucing ini sering muncul dalam seni tradisional Tiongkok, seperti lukisan dan patung, karena dianggap membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif. Sayangnya, kucing Dragon Li adalah ras yang langka dan terancam punah. Sejumlah organisasi di Tiongkok berusaha untuk melestarikan ras ini dan mengembangbiakannya secara bertanggung jawab. Jika Anda tertarik untuk memelihara kucing Dragon Li, pastikan untuk memilih pembudidaya yang terpercaya dan menjaga kucing Anda dengan baik. Dalam hal perawatan, kucing Dragon Li membutuhkan perawatan bulu yang rutin untuk menjaga bulu mereka tetap sehat dan bersinar. Anda juga perlu memberikan makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi mereka, serta memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mereka tinggal. Kucing Dragon Li memang masih tergolong ras yang baru dan langka, namun karakteristik unik dan keindahan mereka membuat mereka menjadi kucing yang menarik untuk dipelihara. Jika Anda ingin memiliki kucing yang cerdas, tenang, dan penyayang, kucing Dragon Li bisa menjadi pilihan yang tepat.